Tutorial kali ini adalah cara mengupload soal pada web online exam serta mengatur jadwal untuk pelaksanaan tes. Yang pertama kita lakukan adalah masuk ke blog SMPN 2 Susut. Setelah kita masuk ke blog SMPN 2 Susut, kita klik petunjuk pengerjaan soal online. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita klik pada bagian untuk mengerjakan soal ulangan, klik di sini. Kita klik. Tautan ini mengarahkan kita langsung ke web exam online, yaitu go.examweb.online. Di sini, untuk nama username guru ditandai dengan kode huruf G besar. Password. Nah, jadi untuk username serta password ini diberikan oleh admin online exam yang ada di sekolah. Jadi untuk guru, ingat kodenya ada huruf G besar di awal. Kemudian kita login. Untuk menambahkan soal atau tes, kita masuk ke menu ujian. Kemudian kita pilih bank soal. Nah, di sini ada beberapa soal yang sudah terupload. Untuk menambahkan soal, kita pertama klik tambah paket soal. Lalu kita ketik. Jadi untuk penulisan nama paket soal di sini menggunakan huruf kecil dan tidak ada spasi. Yang akan saya upload sekarang adalah tryout. Ya, jadi di sini soal yang akan diupload adalah tryout part 2020. Identitas guru sudah langsung terisi sesuai dengan username yang kita gunakan untuk masuk. Kemudian di sini kita tentukan berapa jumlah soal yang akan kita buat. Misalnya jika ada pilihan ganda, berapa pilihan ganda, jika ada esai, berapa esai. Jika tidak ada esai, biarkan 0. Di sini pilihan gandanya sebanyak 50. Kemudian kita klik simpan. Setelah ada pemberitahuan di sini, paket soal berhasil disimpan, kita klik kembali. Nah, setelah itu kita lihat di sini. Jadi, paket soal yang kita akan buat sudah masuk dalam tabel paket soal. Di sini kita klik isi soal. Nah, bagian tambah soal ini diisi dengan template soal yang sebelumnya sudah kita buat pada Word sesuai dengan aturan template dalam online exam. Jadi, di sini soal nomor 1 ditandai dengan kode key 1, kemudian option untuk pilihan ganda, hurufnya dibuat menjadi double atau ganda, option A menjadi AA, option B BB, option C CC, option D DD. Untuk menambahkan soal, kita copy soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 50. Jadi, di setiap akhir soal, setiap nomor selalu ditandai dengan 3 tanda bintang yang menandakan bahwa akhir dari satu soal atau batas dari satu soal ke soal yang lain. Jadi, nomor 50 kita copy. Kemudian
Ya, di sini kita kembali ke web online exam untuk menempelkan yang sudah tadi kita copy. Jadi kita tekan Ctrl, Ctrl, dan huruf P. Jadi kita tunggu sebentar sampai soal yang tadi di template berpindah ke online exam. Di sini biasanya akan sedikit lama tergantung jumlah soal yang akan kita upload. Kalau sedikit dia akan cepat, sedangkan kalau banyak seperti contohnya soal ini ada 50, maka akan sedikit lama. Tunggu sebentar. Kalau misalnya tidak bisa dengan cara tadi, klik kanan kemudian copy, kita gunakan cara Ctrl C. Oke. Nah, di sini kita kembali, ternyata soal sudah masuk. Akan sedikit lama karena di sini cukup banyak menggunakan gambar. Jadi kalau misalnya kita menginput gambar pada soal kita, proses ketika soal di copy akan sedikit lama atau memakan waktu. Jadi ditunggu saja sampai prosesnya selesai. Nah, di sini kita lihat. Kalau sudah sampai Q50 yang muncul, kita klik proses. Nah, di sini diperlihatkan uploading berapa persen. Kita tunggu sampai 100%. Jadi jangan mengutak-atik atau mengklik toolbar manapun, kita tunggu sampai uploadnya 100%. Kita tunggu. Ketika sudah selesai diproses, maka nanti akan muncul tampilan per nomor soal. Kalau tadi masih satu, nomor satu, soal nomor satu sampai nomor 50, maka ketika sudah selesai diproses, nanti setiap soal akan memiliki box atau kotaknya masing-masing. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Jadi nanti akan diperlihatkan tampilan per soal. Nah, di sini muncul box-box yang menandakan masing-masing soal. Jadi kalau kita buat 50 soal, maka akan ada 50 box. Kita tunggu sampai tampilan yang terlihat adalah tampilan soal. Kalau ini masih diproses. Jadi biasanya dalam tahapan melihat soal ini akan memakan waktu beberapa menit. Apalagi jika soal berisikan gambar. Jadi proses uploadnya akan sedikit lama. Kita tunggu sampai proses upload selesai. Seperti yang saya katakan tadi, prosesnya akan lama karena dalam soal terdapat beberapa gambar yang digunakan. Jadi prosesnya lebih lama daripada hanya menginput teks atau huruf. Nah, di sini
Kita tunggu sebentar. Ini muncul setiap box atau kotak untuk masing-masing soal. Ini soal nomor satu dengan optionnya. Kemudian kita lihat sampai ke bawah soal ke-50. Nah, jika templatenya sudah benar, maka soal yang kita upload akan tampil seperti ini. Ini soal ke-50. What is the message from the song? Untuk memastikan kita bisa lihat lagi template kita. Nah, di sini. Question. Key 50. What is the message from the song? Sama dengan yang ada di sini. Jadi, sekarang kita klik simpan. Di sini ada pemberitahuan. Apakah Anda yakin? Kita klik OK. Nah, ini contohnya. Oke, jadi untuk soal tryout 4, soal sudah terupload. Untuk meyakinkan lagi, bisa lagi dilihat di icon mata, lihat soal. Di sini kunci jawabannya sudah berubah jadi C. Oke. Kemudian kategori mudah, bobotnya 2. Begitu juga dengan soal nomor 50. Berubah menjadi sesuai kunci jawaban jadi A, bobot. Oke, contohnya. Sekarang kita kembali. Oke, ya, itu adalah tadi cara mengupload soal dan menginput atau mengupload kunci jawaban. Sekarang jika kita tunggu sampai proses menyimpannya 100%. Di sini di pojok ada tandanya ya, uploading sampai 100%. Ini ketika sudah selesai proses menyimpan dan berhasil, maka kita dibawa kembali ke tampilan menu ujian untuk paket soal. Di sini kita bisa cek lagi apakah soal kita sudah tersimpan dengan mengklik ini. Yang tadi kita coba untuk upload soalnya adalah tryout 4. Kita lihat di sini. Kita bisa lihat soal. Klik tanda atau icon mata. Di sini akan muncul soalnya sudah terupload atau belum. Ini kita tunggu dulu sampai ya. Di sini soal nomor satu, kemudian sampai soal ke 50. Nah, di sini kunci jawabannya semuanya masih A karena belum kita upload kunci jawabannya. Nah, sekarang setelah semua soal ternyata sudah tersimpan, kita klik tanda panah kiri yang digunakan untuk kembali paket soal untuk mengupload kunci jawaban. Kita klik di sini import kunci. Kemudian kita choose file. Kita pilih file yang akan kita upload, cari tempat penyimpanannya. Kemudian tadi yang kita buat adalah tryout 4, maka di sini sudah disiapkan kunci jawaban tryout 4 2020. Kita open. Setelah open, jangan lupa klik import. Di sini proses entry
dari 52 baris. Kita tunggu sampai 52 row terinput semua. Ini telah diberitahukan bahwa update database siswa 100% komplit, kemudian jumlah data yang berhasil diimport 50, artinya 50 kunci jawaban sudah masuk. Kita klik kembali. Oke. Nah, untuk melihat soal maksudnya kunci jawaban yang sudah terupdate apa belum, kita lihat di sini icon pengaturan soal. Oke, kita klik di sini. Oke, kunci jawabannya oke, sudah sesuai. Nomor 1 C, nomor 2 A, kemudian kita lihat saja secara acak. Oke. Kemudian 50 D dan A. Kita lihat ke bawah. Nah, 49 D, 50 A. Berarti kunci jawaban sudah sukses terupload, sudah benar. Kita klik simpan. Kemudian, apakah Anda yakin? Jadi kalau kita sudah yakin, kita klik OK. Jadi diperhatikan juga di sini, jadi soalnya pilihan ganda, kemudian acak soalnya tidak. Berarti soal tidak diacak, tapi jika ingin mengacak soal, bisa juga kita klik ubah menjadi ya. Kemudian bobot soal, bobot nilai, artinya jika benar memperoleh nilai 2. Jenis penilaian bobot tunggal, artinya cuma ada satu jawaban yang benar. KD menunjukkan materi dalam soal itu diambil dari kompetensi dasar berapa. Kita klik OK. Tunggu sampai prosesnya selesai. Oke. Kita klik sekali lagi simpan untuk memastikan. Jadi untuk memastikan bisa mengklik simpan pada bagian pengaturan kunci jawaban sebanyak 2 kali. Sudah selesai. Nah, kita bisa klik icon untuk kembali, tanda tanya ke kiri ini. Ini sebentar. Oke. Nah, ini contohnya. Jadi untuk klik kunci jawaban, sekarang jika kita ingin men-setting soal tanggal tesnya, bagaimana caranya? Ikut ini caranya. Kita ambil contoh di sini adalah di sini. Exercise chapter 13 atau latihan untuk bab 13. Untuk mengatur jadwal, kita klik icon tampilan kalender edit jadwal ujian. Kita klik OK. Sini akan muncul tampilan seperti ini. Oke, kita klik di sini. Nama ujiannya apa? Kita klik tanpa spasi. Untuk mengantisipasi bisa menggunakan undercross atau garis bawah. Jadi dimakan exercise chapter 13. Kemudian sesi, kita misalnya bisa atur kita membuat berapa sesi, 4 sesi atau cuma 1 sesi. Ini saya gunakan misalnya 4 sesi. Date, jadi tanggal silakan ditentukan sendiri. Di sini saya menggunakan tanggal hari Selasa tanggal 12 ini. Jadi kita klik di sini. Langsung. Jadi bulan Mei tanggal 12 2020, jam mulai kita atur, perhatikan untuk jam mulainya di sini menggunakan setting waktu WIB waktu Indonesia Barat. Jadi kalau kita di WITA, kita mundurkan waktu kita menjadi 1 jam ke belakang. Kalau kita ingin mengadakan tes jam 8, maka kita setting jam 7. Di sini saya setting karena dimulai jam 8, jam
jam 7, kemudian detik menitnya jam 7 pas, bukan jam 7 nol. Kita di sini. Oke. Dan oke, durasi tes karena soalnya 50. Durasi tesnya adalah 120 menit. Toleransi terlambat kita kosongkan, kalau misalnya ingin diisi silahkan. Jadi anak-anak ini masih bisa mengakses soal jika terlambat sampai berapa menit. Batas logout dikosongkan saja. Tampilkan nilai siswa, di sini ada pilihannya bisa tampil, tidak. Kemudian ukuran teks saja. Nah, di sini sudah ada token ujian. Kita langsung klik sebelum kita klik pilih token, kita lihat dulu. Oke, chapter exercise ke-13, punya sesinya 4, tanggal tes 12 Mei, kemudian jam mulai jam 7 WIB atau jam 8 WITA. Ini kemudian durasi tes 120 menit. Itu misalnya kalau misalnya dimulai jam 7, bisa juga kita ganti menjadi kalau misalnya mau jam 10 pagi berarti bawa ke jam 9 karena WIB. Mundur 1 jam, kemudian kita bisa. Oke. Jadi untuk jam silakan diatur sesuai dengan jam yang ingin digunakan atau waktu pelaksanaan tes. Kemudian kalau sudah yakin semua, di sini durasi tes ada 120 menit, artinya 2 jam. Kita klik finish token. Ini di sini sudah ada tulisan jadwal berhasil disimpan. Sudah. Kalau misalnya ingin mengganti token, otomatis juga di sini bisa. Tapi usahakan biarkan saja. Jadi jangan diubah, tetap tanda untuk ganti token otomatisnya tidak. Kita kembali. Oke. Nah. Jadi itu adalah cara untuk mengupload soal, kemudian upload kunci jawaban hingga mengatur jadwal pelaksanaan latihan maupun tes dari akun guru pada online exam web. Nah, untuk berikutnya kalau sudah selesai, kita tinggal klik log out saja. Oke. Di sini kita log out. Ya. Jadi demikianlah tutorial untuk upload soal, kunci jawaban hingga mengatur jadwal untuk latihan maupun tes pada online exam. Terima kasih.